Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat akun atau cara daftar di Skill Academy ya. Skill Academy ini merupakan aplikasi pendidikan ya, bisa disebut aplikasi pendidikan atau aplikasi pembelajaran. Ini masih satu bendera dengan Ruang Guru ya. Bagi sobat yang belum mempunyai aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store secara gratis dengan mengetikkan kata kunci Skill Academy. Oke, kalau sudah silahkan buka. Untuk mendaftar akun, silahkan klik kelas saya, kemudian pilih daftar. Ya, saya sarankan sih menggunakan email dan nomor HP saja, nggak perlu dikonekkan ke Facebook karena biasanya banyak kendala ya. Kadang ada kendala yang biasanya kalau daftar-daftar lewat ini, misal lewat yang akun yang ada sini ini, nanti ada kendala sebab kadang ada yang tanya di komentar, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau yang sudah pasti bisa ya, ini menggunakan email dan nomor HP, itu pasti bisa. Oke, silahkan masukkan nomor lengkap, nama lengkapnya, emailnya ya, jangan lupa emailnya. Nomor HP, dan kata sandi. Kemudian konfirmasi kata sandi harus sama ya. Lihat aja. Nah, ini enggak sama, makanya harus ganti ya. Oke sobat, kemudian klik daftar ya. Kalau sudah klik daftar, klik ya. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa menu ya. Apa saja sih yang saya pilih itu? Ini ada prakerja, prakerja semua ya. Ini yang dapat ini prakerja ya, bisa di apalah dimanfaatkan, atau pengembangan diri. Ada banyak ya. Nah, ini semuanya ada harganya semua ya. Oke ya, oke sobat, seperti itulah cara daftar akun Skill Academy ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.